Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Mari kita senantiasa dengan giat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang kami terima. Karena Tuhan senantiasa memberikan napas kehidupan dan kesehatan kepada kami. Ini kami Tuhan mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 39. Demikian bunyinya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, mengikut Yesus, bahkan kehilangan nyawa, adalah hal yang sangat sulit dan penuh tantangan dan risiko. Sebab mengikut Yesus harus ada pemisahan seperti di atas daripada nats ini. Harus ada pemisahan antara orang tua dan anak. Juga kita harus lebih mengasihi Yesus daripada segala galanya. Dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya dan mengikut aku. Kata menyangkal diri berarti tidak mempertahankan nyawanya sendiri, tapi rela berkorban dan kehilangan nyawanya karena Kristus. Orang yang mempertahankan nyawanya tanpa Kristus, itulah mereka yang hanya berkeinginan untuk hidup dalam kenikmatan dunia ini yang sifatnya adalah sementara. Kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwa kehidupan kita tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya mengikut saja, tapi harus mau berkorban, harus mau menderita, bahkan harus mau kehilangan nyawa demi kebenaran firman Tuhan, demi iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimanapun sulitnya keadaan, sulitnya hidup, sulitnya persoalan, kita harus tetap setia. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan dan setia menyaksikan Kristus baik atau tidak baik waktunya. Maka kita akan memperoleh hidup. Karena itu saudara-saudaraku, setialah sampai mati. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Hal yang sangat sulit untuk melakukan, menyerahkan nyawa. Hal yang sangat sulit yang akan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dan itu jugalah Tuhan yang kau ingatkan, yang kau ajarkan harus kami lakukan ketika kami mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu ini agar kami tetap setia untuk